Salam bahagia dari saya, Jarod Wijanarko, dari keluarga Indonesia Bahagia. Keluarga Indonesia Bahagia adalah komunitas orang-orang yang concern pada kebahagiaan keluarga yang saya inisiasi beberapa tahun yang lalu. Kami ada program menulis buku bersama, seminar keluarga, WA grup keluarga bahagia. Tapi kali ini kita berjumpa dalam program inspirasi keluarga yang saya kemas dalam program jalan-jalan keluarga. Ya. Habis kalau ngasih renungan gitu kayaknya wis serius amat nih program gitu ya. Jadi biar programnya juga enak dilihat, maka dalam serial jalan-jalan keluarga Jarod gitu kira-kira ya. Nah, kali ini kita jalan-jalan di mana? Nah, kali ini saya dan keluarga kita berjalan-jalan, kita ke Belitung ya. Bangka Belitung, tapi ini Belitungnya. Ada hal-hal yang mirip dengan Bangka dan Belitung, yaitu pantainya dengan batu-batu eksotisnya yang besar. Wah, ini menurut saya pantainya Ciamik ya. Memang ada di luar negeri juga dengan pantai yang batu-batu besar itu. Saya juga baru pulang dari Tasmania. Ya, kalau di Tasmania justru sampai batunya itu warnanya oranye, sehingga disebut Bay of Fire ya, teluk api, karena sepanjang pantai itu batunya oranye kayak api. Kalau di Belitung itu batunya kehitam-hitaman, kalau di Bangka lebih banyak yang kecoklat-coklatan. Tapi menurut saya semuanya indah ya, keunikannya masing-masing. Baik di Bangka atau di Belitung juga ada yang tadinya itu tambang timah gitu ya. Di sisa-sisa airnya itu jadi kayak danau-danau kecil dan warnanya menjadi unik, putih kebiru-biruan. Wah, itu juga menjadi tempat wisata yang unik. Di Belitung lagi, yang pasti kita bisa makan bakmi dan minum kopi. Wah, mantap. Ya, karena bakminya ya, bakmi Bangka, bakmi Belitung ya serupa satu kawasan. Di Belitung ada lagi ya tempat syuting film Laskar Pelangi, yaitu sekolahnya yang ikonik ya, dan kami pergi ke sana satu keluarga ke sekolah tempat syutingnya Laskar Pelangi. Dan tidak lengkap kalau kita tidak mengunjungi Museum Andrea Hirata. Ya, memang kalau apalagi yang suka puisi sedikit melo-melo melankolik, wah itu ya menarik. Kalau enggak nih, museum apa sih gitu ya, museum kata-kata. Ya, setiap anak punya keunikan masing-masing, tapi kita sekeluarga bisa menikmati. Karena juga di belakang museum itu ada tempat kafe kecil, kita bisa makan jajanan pasar dan minum kopi lagi. Wah, seharian saya minum kopi 2-3 kali. Tapi kalau lagi wisata, liburan itu kan memang itu enaknya begitu gitu ya. Nah, bagi suka kuliner di Belitung juga masih ada ikan, baik itu kuah asam ataupun bakar, dua-duanya ikannya mantap karena ikannya baru mati satu kali. saya memberikan istilah baru mati satu kali. Di Jakarta udah mati berkali-kali, mati di kulkas, mati di laut, mati di freezer, mati di bekukan dan sebagainya. Di Belitung masih ada lagi satu museum lagi, yaitu museum tambang timah. Jadi bagaimana timah diproduksi, sejarah pertambangannya, dan jadi menurut saya sebagai keseluruhan gitu ya, ada pantai dengan batu-batu yang eksotis, ada tempat syuting Laskar Pelangi, ada museum Andrea Hirata, museum timah, sebagai satu paket tambah lagi dong ya, kuliner dan ngopi untuk wisata 2-3 hari ya, oke lah ya untuk berwisata ke Belitung. Kalau saya memang sering sekali menikmati wisata itu perginya kalau gak sama istri, sama anak keluarga. Saya jarang ikut rombongan tur atau pergi sama teman-teman, karena memang saya orang yang fokus pada keluarga dan bagaimana membangun keluarga ini sebagai institusi yang kuat, sebagai persiapan juga nantinya mereka membangun keluarga mandiri. Maka walaupun keluarga ini kuat ya, relasinya bagus, tetap saya sadar sesadar-sadarnya bahwa suatu saat anak-anak akan menikah. Nah, kalau sekarang yang nomor satu malah betul-betul sudah menikah, saatnya mereka akan membangun keluarga mandiri dan kita mulai melepas. Jangan sampai karena relasi yang terlalu kuat, penuh dengan cinta kasih, lalu akhirnya justru tidak bisa melepas anak-anak mandiri. Keluarga harus punya ikatan yang kuat, tetapi keluarga atau orang tua juga harus mempersiapkan anaknya membangun keluarga sendiri, mandiri, tanpa diintervensi. Kalau enggak nanti ini keluarga intinya udah kuat, happy banget, begitu ada mantu, wah mertua menantu sinetron baru. Dan tentu kami juga menyadari hal ini tidaklah harus demikian, tidak boleh demikian. Seperti kami sendiri juga belajar ya, saya belajar untuk meninggalkan orang tua,
dan bersatu dengan istri, meninggalkan dalam arti prioritas. Saya mencintai orang tua saya mengasihi orang tua saya, tetapi dalam prioritas hidup, maka pasangan lebih daripada orang tua. Ini bukan berarti tidak mengasihi orang tua, justru ketika saya memberikan istri prioritas yang lebih baik, prioritas pertama dalam hidup ini baru keluarga, ya. Maka justru dengan istri bisa bersama-sama mengasihi dan mengabdi kepada orang tua, sehingga orang tua mendapat pengabdian dari dua pribadi yang menjadi satu. Pelajaran bahwa kalau menikah itu maka prioritas pertama pasangan, bukan berarti tidak mengabdi kepada orang tua, justru sebaliknya. Dengan memprioritaskan kepada pasangan, maka berdua dengan pasangan sehati mengabdi melayani orang tua. Orang tua menerima pengabdian dan pelayanan yang lebih baik kualitasnya karena sebuah pelayanan pengabdian dari dua pribadi. Nah, cuma untuk bisa seperti itu, maka suami istri ini, keluarga inti ini kan harus kuat. Itulah kenapa saya konsentrasi pada membangun keluarga, mengajarkan keluarga, mengajak keluarga-keluarga, membangun relasi yang kuat, suami istri diberikan prioritas yang bagus, supaya suami istri yang bahagia bisa membahagiakan anaknya yang bahagia. Suami istri yang bahagia bisa membahagiakan orang tuanya dengan lebih baik lagi. Jadi ketika, mungkin biar gampang kita kasih contoh, saya misalnya diem-diem ngasih ibu saya uang 1 juta. Tapi ketika, ya tentu kalau dengan diem-diem itu istri tahu pun bisa bermasalah gitu kan. Tapi ketika kami sepakat kalau ngasih keluarga saya, kamu yang ngasih aja biar kamu dinilai bagus sama keluarga saya. Jadi kamu, jadi fokusnya supaya kamu baik, kamu dinilai baik, kamu bahagia, kamu dicintai mertua ibu saya gitu kan. Nah, istri saya juga memang betul-betul baik. Jadi kalau saya punya rencana memberikan dana kepada orang tua saya 1 juta, sama istri saya malah ditambahin 500 ribu gitu. Jadi walaupun tidak ditambahi saja, orang tua mendapat pemberian yang dimana anaknya itu diem-diem ngasih atau suami istri sehati ngasih. Saya yakin yang menerima lebih bahagia ketika pemberian itu dalam kesehatian. Antara orang tua anak bahagia juga akan membuat pernikahan bahagia. Pernikahan bahagia juga akan membuat orang tua anak bahagia. Maka sebenarnya kita perlu berbagi waktu antara liburan keluarga bersama anak-anak, sekeluarga, tapi juga perlu waktu untuk dating hanya berdua dengan pasangan. Ya, dengan demikian, ya kita bisa membangun relasi ini imbang. Tapi yang pasti di dalam keluarga yang menjadi prioritas utama itu pasangan. Jangan sampai misalnya ibu sangat sayang kepada anaknya, anaknya dikelonin, dimandiin, di waduh orang tua atau suaminya nggak diurus. Bisa loh nanti suami cemburu sama anak. Ada istri yang tidak cemburu karena suaminya selingkuh. Enggak, suaminya nggak selingkuh, tapi cemburunya sama mertua karena suami terlalu dekat sama mamahnya. Nah, ini kan juga tidak ideal. Memang setiap orang mendapat porsi, dan disitulah butuh yang namanya kedewasaan dan kebijaksanaan. Maka setiap pribadi dalam keluarga perlu membangun dirinya menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, karena di dalam kedewasaanlah bisa mengelola perbedaan, dalam kedewasaan bisa berkata-kata dengan bijak, di dalam kedewasaan antar pribadi bisa dikelola dengan baik. Saya selalu menganjurkan pribadi-pribadi ini bisa dibahagiakan dalam kebersamaan, maka saya selalu bercerita atau serial kita ini adalah dalam sebuah perjalanan gitu ya, pergi kali ini ke Belitung. Kenapa? Karena ini untuk memberikan stimulasi atau memberikan contoh untuk teladan bahwa kami keluarga yang ada waktu untuk family time, ayo kita sediakan waktu buat keluarga, karena ketika disediakan waktu maka relasinya pasti akan terbangun dengan baik. Itulah inspirasi kita hari ini. Salam bahagia, luar biasa.